selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SAMH dan Okta Aprianto SAMH, panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.